Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara membawa Kongres 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Google Assistant yang dijalankan pada telefon asas atau feature phone. Di tangan saya ini merupakan Geophone, iaitu antara telefon asas yang popular di India, dan ia menjalankan KaiOS, iaitu sistem operasi yang digubah daripada Firefox OS yang turut sama digunakan pada Nokia 8110. Di dalam video promosi peranti Nokia 8110 ini, ia dilihat mempunyai Google Assistant namun tidak ditawarkan pada demo unit yang berada di acara MWC pada kali ini. Jadi dengan Geophone yang didatangkan bersama sokongan Google Assistant ini, ia memperlihatkan secara kasar bagaimana Google Assistant ini berfungsi pada Nokia 8110. Aplikasi Google Assistant ini dilihat mempunyai antara muka asas selain hadir dengan fungsi yang ringkas berbanding Google Assistant pada telefon pintar. Di paparan utama Google Assistant ini, anda akan dapat melihat 3 butang utama, iaitu butang Examples, butang Microphone untuk memulakan carian dan butang Settings. Jadi apabila anda menekan butang Examples ini, anda akan dapat melihat senarai contoh carian bagi memudahkan anda membuat pertanyaan pada aplikasi Google Assistant ini. Apabila anda menekan butang Settings pula, anda akan dapat melihat sejumlah tetapan seperti tetapan untuk pengosongan data dan tetapan kebenaran untuk mengakses konteks dan lokasi. Untuk memulakan carian pula, anda hanya perlu menekan butang mikrofon di bahagian tengah ini dan seterusnya menggunakan suara anda untuk memulakan pertanyaan. Soalan yang disokong pada Google Assistant ini dilihat hanya menyokong soalan yang diajukan pada laman web Google dengan sejumlah pertanyaan standard. Seperti contoh, anda boleh bertanyakan soalan am seperti suhu suatu kawasan, mangsa sesuatu lokasi dan maklumat seseorang individu. Namun apabila tiba kepada soalan yang kompleks atau lebih bersifat santai, ia tidak dapat menjawab soalan-soalan ini sekaligus tidak berpadanan dengan fungsi yang ditawarkan pada Google Assistant sebenar. Jadi secara kasarnya, Google Assistant pada telefon asas ini kelihatan seumpama aplikasi wrapper hasil daripada carian pada laman web Google. Agak sedikit mengecewakan kerana ia membawakan nama Google Assistant yang dijangkakan lebih bersifat pintar dan mampu mempelajari perkara-perkara daripada perlakuan pengguna. Namun Google Assistant pada telefon asas ini masih dapat membantu pengguna membuat carian asas dan pengguna yang ingin bertanyakan soalan-soalan am. Dengan peletakan aplikasi secara tersedia, pengguna hanya perlu membuka aplikasi Google Assistant ini dan terus memulakan carian. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Google Assistant pada telefon asas ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.